Maaf ya, ada backsound-backsound udah kecil ya. Maklum lah, aku udah tahu ini nomor berapa lah. Ancur menghancur di belakang ya. Jangan ragu-ragu ya kalau misalnya kamu galak make blush on. Gak usah takut. Kali ini aku memakai dari Pokalur, ini lah patah. Cepetan patah, gak tau lah ya cara barang murah kali ya. No, ya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh, mengkilat-kilat nih ya nada ini. Hey, what's up gengs? Welcome back to my YouTube channel. This is Soul Speaking here and you watch me again. Yay! Jadi coy, hari ini aku nak sharing tentang makeup tutorial untuk bekerja atau daily use aku. So, cak mana kira-kira makeupnya? Langsung kita mulai. Nah, jadi coy, sekarang aku sudah siap. Pertama kali aku tuh pakai base-nya dari Pixi Concealer Base. Jadi aku tuh tidak pakai foundation karena aku belum beli foundation. Jadi aku pakai concealer sebagai base dari makeup aku, coy. Ini shade-nya aku pilih yang Sand Beige nomor 2. Ini bisa multiguna ya. Dan ini selain jadi concealer juga bisa jadi foundation untuk kamu-kamu yang lagi buntu. Caknya ini pilihan yang bagus. Biasanya aku tuh dari sini, dari kening ke hidung, sini bawah mata. Terus lagi sini bentuk V sat. Sinilah dikit tipis. Nah, kira-kira kayak inilah bentuknya. Dan kita tap-tap pakai beauty blender. Biasanya kalau di kening aku pakai belakang. Nah, kalau yang di bawah mata aku pakai ini ujungnya. Untuk menyamarkan mata-mata pandaku. Maaf ya, ada backsound-backsound udah kecil ya. Maklum lah. Rumah ini rame coy. So itu biasanya aku tuh langsung pakai eyeshadow dari Rivera. Ini lah lama sih aku beli. Lah berapa tahun nih? Lah sudah setahun kali. Yang shade natural. Shade-nya natural. Aku udah tahu ini nomor berapa. Lah ancur menghancur di belakangnya. Maaf Clay, blending brush aku hanya seperti ini, tidak ada satangnya. Aku mulai dari outer langsung ke inner coy. Nah, dari belakang biasanya tuh saat kita ambil di iris. Kan bagus kan? Nah, aku tuh seneng galak buat kayak ada garis cek itu ya. Jadi look naturalnya tuh dapet cek itu. Nah, terus lagi biasanya kalau aku di inner corner itu aku pakai yang ada shimmernya. Untuk di inner corner aku pakai dari Pokalur Sweet Honey yang ini, pakai jari manis. Jadi biar dia tuh hidup cek itu. Tetap kan hidup lah mata gue. Hidup ini. Untuk di outernya biasanya aku pakai warna coklat agak tua. Gak apa pakai brush yang tadi. Ya Allah, sedihnya. Kita pakai coklatnya dikit. Dikit deh. Di sini kita pakai. Biar dia ada gradasi cak mana cak itu coy. Nah, ini kita pakai di bawahnya. Biasanya aku tuh galak pakai warna merah karena aku tuh senang dengan anime. Anime apa itu ya yang dia di sininya warna merah tuh? Jadi berasa cak anime cak itu coy. Untuk bedak taburnya aku beli dari Wardah. Ini yang shade nomor 2. Aku ini agak ribet pakai ini nih sebenarnya. Cuman enggak apalah. Kita tap-tap bae, cak biasa. Nah, untuk alis teman-teman aku pakai dari Viva Eye Pencil Powder karena menurutku ini sangat baik. Aku pilih yang warna hitam. Harganya murah, coy. Kejengan lebih panjang nih alis aku, ya. Nah, kalau lah sudah ya. Jadi aku tuh cepet be sih makeup, gak lama-lama cok tenang. Paling alis, mata, bawah mata. Maaf ya, ada backsound-backsound udah kecil ya. Gak perlu yang cak itu karena kan kita nak daily use cok tenang. Dosa nak lebay-lebay nian. Nah, kalau lah sudah di sini, ya paling aku langsung masuk ke blush on di sini. Aku pakai dari Vokalur shade nomor 6. Ini lah nak abis. Aku tuh lah baru beli Wardah sih. Pakai yang ini bedanya lebih pigmented cak mana cok itu. Lebih lemak kalau di muka. Jangan ragu-ragu ya kalau misalnya kamu galak make blush on, gak usah takut. Karena di blush on tuh lah kamu tuh terpancar aura-aura kamu. Bisa aku langsung pake di dagu. Nah, ini finishnya. Tapi aku tuh galak aku tambahi dengan warna orange yang tadi, yang dari Rivera tadi, yang ini. Makanya cepet habis. Jadi aku tuh seneng looknya tuh kayak peach coba itu nah, muka aku. Gak pula pink nian, cak kena gebuk uang ya deh. Jadi kan lemak cak itu kejengannya. Baru aku ke shading. Sebenarnya salah balik sih sebenarnya, tapi aku kadang galak salah balik cak itu lah. Nah, untuk shading aku pakai brush ini. Gak tahu ini apa dia brush namanya, tapi aku biasa pakai brush ini karena ujungnya tuh rata cak itu.
masih di Revera warna coklat. Pakai dikit be, dikit be, jangan nyentuh cek tenang. Seng, kita bentuk langsung hidung kita sini. Set. Set. Nah, ceknya ketebelan ini. Jangan takut-takut ya. Nanti kita rati pakai tangan. Paling kita blend lagi. Sudah deh. Kita rata sedikit. Nah, kan jadi aja aduh hidung dikit. Ya Allah, cap sana hidung aku. Nah, biasanya aku kalau untuk ngisi di bagian ini itu aku pakai dari Regaza. Ini punya adik aku ya, teman-teman, by the way. Regaza yang shade eyeshadow 01. Ini merek lokal jadinya. Yang ini, coy. Kita pakai jari manis dari sini. Set dikit, beh. Jangan enggak, jangan sampai pucuk dan tipis, beh. Kita tebeli pakai yang sikonya. Di sini beh, biar look mancung gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke lipstick. Agak aku tambahin highlight, tapi agak itu belakangan beh. Biasanya teman-teman sebelum pakai lipstick tuh aku selalu pakai yang makeover lip balm gitu ya. Dan ini dikasih oleh Putra waktu itu lalamun yang beberapa tahun yang lalu ya. Dinjoknya udah tahu, tapi ini masih bisa dipakai kok. Expirednya tahun 2020. Kita pakai dari Klinking beh. Bibir aku nih galak mudah pecah aja itu nah. Kalau misalnya salah pakai lipstick, jadi untuk mengantisipasi biar bibir aku selalu lembab, aku pakai ini. Untuk lipstick aku pakai dari Pixi ini, Pixi Soft Nude shade 409. Aku tuh seneng finish matte-nya tuh jadi cak pink 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 manja cak itu, tapi tidak ada pucet-pucet nian. Tapi ini masih ada yang kurang, mata aku belum aku kasih mascara coy, biar dia agak lebih hidup. Nah, untuk maskaranya aku pakai dari Maybelline Posh Up Drama. Banyak lah beauty blogger pakai ini, makanya aku pakai. Waktu itu aku beli berapa ya? 120.000 atau 130.000. Kalau pakai maskara tuh jangan ragu-ragu. Nah, jadi by the way si Maybelline Posh Up Drama ini, dia ini memberi kesan biar bulu mata kita tuh look kayak panjang cek tenang, padahal sebenarnya tidak. Dan yang terakhir adalah highlight. Kali ini aku memakai dari Pokalur, ini lah patah, cepetan patah, tak tahu lah ya, cara barang murah mengkali. No, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lah boruk dan coy dah patah. Tapi aku senang finishnya tuh glitterinnya cek tenang. Dan biasanya aku pakai jari manis. Gile pigmented beads. Cek kata Tasya Parasya tuh ya. Kita pakai di sini. Set. Sah. Pakai di sini juga. Ini biar untuk membentuk tulang pipi gitu. Tak sini. Set. Jangan lupa di atas pipis mata. Dikit baik tipis, tipis baik. Ada sebanyak-banyak nih. Di atas pipis mata, terus jangan lupa di atas kening sini. Di tulang kening. Set. Jadi kalau misalnya boleh. So. Wow. Waduh, mengkilat-kilat nih kan ada ini. Jangan lupa di sini, my favorite spot. Set, atas bibir. Ini biar kasih ketegasan di bentuk bibir kamu. Nah, teman-teman, by the way inilah makeup look aku. Dan lagi aku ganti jilbab ya. Ini finish looknya, jatuhnya kalau misalnya aku nak pergi ke kantor atau nak take video atau nak syuting, biasanya aku selalu pakai makeup model mah ini. Mungkin ini bae yang bisa aku share ke kalian. Buat kalian yang pengen tutorial makeup yang lain, kalian bisa langsung request di bawah pengen tutorial makeup apa kayak. Jangan lupa buat kalian share video ini, komen dan like banyak-banyak, dan jangan lupa di subscribe karena video ini bermanfaat sekali buat kalian para gadis yang baru beranjak besar. Oke, stay open minded and don't go anywhere. Bye bye. Hey, what's up, gengs? Welcome back to my channel. Hey, what's up, gengs? Welcome back to my channel. Bye.